kami selaku pimpinan pondok pesantren mengucapkan ribuan terima kasih kepada pian-pian seberataan, orang tua santri, wali santri, dan anak-anak kami seberataan yang telah memilih pondok pesantren yang sederhana ini menjadi tempat kelanjutan pendidikan anak-anak pian. Tolong kerjasamanya, nah Pak Bu. Niat yang penting dulu. Bapak menyekolahkan anak ke pondok pesantren. Tujuannya adalah supaya anak ini bisa berisi ilmu agama. Yaitu alim dirinya. Alim itu Pak Ibu kada mesti harus penceramah kan. Alim tahu kewajibannya. Tahu mana yang haram. Tahu mana yang sunat. Tahu mana yang makruh. Tahu mana yang biasa. Nabi kada pernah berdusta. Apa jar Nabi? Talibul ilmi fahuwa talibun. Talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Orang yang menuntut ilmu agama dijamin oleh Allah rezekinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ngarantian, Mas? Muhammad Zuhdi. Muhammad Zuhdi. Dari mana? Dari Martapura Barat, Tenggalaman. Ini bawa anak ya, Mas? Nggih, bawa anak. Siapa ngarantian? Muhammad Faisal Nazarullah. Oh, Faisal Nazarullah. Ini pian masukkan anak pian ke pondok ini. Anak yang hendak atau pian yang hendak? Pertama anak hendak ya, ditukung dengan keluarga. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, kena. Ah, amin. Ya. Lulus apa ini? Lulus SD. Lulus SD lah. Ya. Masuk ke sini lah. Iya. 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 Nah, ini anak kami. Mudah-mudahan dengan masuk pesantren di sini, dia bisa dibimbing. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Iya. Perlu bimbingan pian-pian sabadataan. Iya. Dibimbing anak kami. Amin. Insya Allah lancar aja. Kita terbiasa aja insya Allah. Yeah. Bawa bakal wanja di sini nih. Jadi rame. Tapi menyorongan kayak itu, Bang. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Oh, ya. Nama pian siapa? Muhammad Subhan. Muhammad Subhan. Iya. Dari mana pian? Dari Pematang Gambut. Dari Pematang Gambut. Anak pian ngarannya siapa, Mang? Muhammad Bahrul Wafa. Muhammad Bahrul Wafa. Oh iya. Anaknya mana, Kio, Mas? Siapa ngerantian, Ding? Muhammad Bahrul Wafa. Muhammad Bahrul Wafa. Umur berapa? 12. 12 tahun, oh iya. Lulusan apa? SD. Oh, lulusan SD. Ini mondok nih, kehendak sendiri atau kehendak witan? Sendiri. Oh, sendiri. Oh iya, anak. Lagi ya? Pesan pian sagan anak pian apa, Mas? Pesan kami dari orang tua bahwa baru apa turuti aturan-aturan yang ada di pondok pesantren di sini. Oh, iya. Dan taat kepada guru-guru dan pengasuh. Amin. Nah, pemirsa YouTube Al Mursalaman TV, kita lanjut wawancara di sebelah ulun ada ibu dan pastinya nih ada yang antar anak ya Allah, Bu, untuk pondok di pondok pesantren Al Mursalamin. Dengan ibu siapa? Ibu Maskun. Ibu Maskun asal dari mana, Bu? Tenggarong. Tenggarong, Kalimantan Timur. Iya. Satu hari ibu ya, perjalanan mula. Iya, satu hari semalam. Satu hari satu kali 24 jam bahasanya Allah, Bu. Iya. Iya. Ya. Ini kenapa Bu jadi terpikir untuk melanjutkan pendidikan anak pian di pondok pesantren Al Mursalin ini? Sedangkan kan ini maaf Bu, pian ini jauh dari Tenggarong. Iya.
apa supaya kan lebih pintar dalam ilmu agama. Iya. Cewek juga kan lebih baik mondok aja dah. Ya lebih baik pendidikannya, agamanya. Ya artinya lebih terjaga lah mungkin ya, ya Mbak. Karena kan secara ini anak pian kan beginian gitu. Iya. Namanya siapa? Tiara. Umurnya? 13 tahun. 13 tahun, berarti baru lulus SD. Langsung melanjutkan ke pondok pesantren lah. Iya. Nah, mondok ini kehendak pian kah Tiara atau kehendak mama kah? Kehendak ulang. Kehendak pian pribadi. Kenapa ini nak mondok? Ayo. Impian. Impiannya ya. Impian. Nah, itu jawabannya luar biasa ini. Impian. Artinya sudah memang diisi keinginan benar, iya, hendak mondok. Nah, berarti siapnya dipisah jauh dari mama lah. Kan bang bu, siap jaya lah. Nah, sebelum, artinya sebelum pian berpisah, meninggalkan anak pian, pian kembali ke rumah, apa harap pian kepada anak pian Tiara ini? Harapannya supaya lebih baik agama, pertama akhlaknya, ya, pencantun, jaga diri lah. Pesannya? Dengan Tiara ya, dengan Tiara baik-baik di sini, belajar yang rajin, sholatnya yang rajin, patuhi semua peraturan di sini. Oke lah, jadi itu tadi punya, mudah-mudahan kita doakan kepada adinda Tiara tuntung sampai lulus mondoknya. Terima kasih banyak pula, maaf dengan waktu pian, masih antara lalu. Iya. Jadi pemirsa YouTube Al Murslamin TV, Ulun sudah bersama orang tua santri dan santriwati yang sudah dipastikan mondok di pondok pesantren Al Mursalul Amin. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Ajeng. Ibu Ajeng. Ibu Ajeng dari mana, Bu? Dari Pulang Pisau. Dari Pulang Pisau berarti Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi Ibu Ajeng dari Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bu. Sedikit kita ulang takut-takut. Nah. Pian dari Kalimantan Tengah, kenapa jadi terpikir ibaratnya tuh melanjutkan pendidikan anak pian di pondok pesantren Al Mursalul Amin ini? Karena ulun yang pastinya pada intinya mengejar akhirat yang pasti, ilmu akhiratnya, ilmu agamanya. Ulun lihat dari YouTube, dari mana, ulun, hati ulun kesini sudah. Hoi, hati pian tertambat di sini malah. Sudah, walaupun anak ulun sudah menunggu 2 tahun. 2 tahun menunggu untuk masuk ke pondok pesantren ini. Seharusnya anak ulun kelas 2 SMP sudah. Oh, iya. Jadi kemauan mondok ini dari putri pian sendiri. Lawan orang tuanya juga. Orang tua mendukung juga. Ini boleh ulun ditakon-takon anak pian. Ngaran pian siapa? Cindy. Siapa? Cindy. Cindy. Cindy kenapa jadi anak mondok? Ayo. Kenapa jadi terpikir mondok malah nunggu 2 tahun ini? Pengen jadi anak pintar. Nah, jawabannya sederhana aja ya. Artinya sama dengan kemauan orang tua juga, artinya untuk menempuh pendidikan agama yang lebih baik lagi. Di harapan pian, Bu, ini tempuluh anak pian ada di samping sebelum karena pian meninggalkan, dalam artian pian pulang ke rumah. Penyakit anak pian menempuh pendidikan di sini, harapan dan pesan pian kepada anak pian apa? Harapan ulun, jadi anak ulun, jadi anak solehah sesuai dengan yang dianjurkan agama, apa itu. Dan ulun berharap taati peraturan-peraturan di sini. Mama percaya di sini, lawan mama yakin di sini Cindy pasti kuat, pasti bisa melewatinya. Lawan apa, dunia akhiratnya di sini dapat. Ini itu tadi pesan Ibu Ajeng terhadap Cindy anak. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan menuntung lah. Amin. Amin. Ulun secara pribadi pun mudah-mudahan Cindy sampai tuntung ya, mondoknya. Pemirsa YouTube Al Murslamin TV, ulun sudah bersama dengan orang tua dan putra yang akan masukkan pendidikan di pondok pesantren Al Mursalul Amin. Mungkin kita berkenalan dulu dengan bapak siapa? Nama ulun Caipul Bahri.
Bapak Saiful Bahri. Anak ulun Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Kalau boleh tahu nih, Pian ini dari mana asalnya, Pak? Dari Kota Baru. Kota Baru? Desa Gunung Ulin. Desa Gunung Ulin. Ini berarti menempuh perjalanan ratusan kilo, malah? Kurang lebih. Wah. Hampir 8 jalan perjalanan. 8 jam perjalanan. Nah, tapi Pak, yang jadi pertanyaan mungkin para pemirsa melihat juga. Kenapa jadi terpikir Pian untuk menempuh, melanjutkan pendidikan anak Pian nih di Pondok Pesantren Al-Mursul Amin ini? Karena selama ini kan kita melihat perkembangan zaman, Pak. Iya. Kalau kita melihat perkembangan zaman, anak-anak kita sekarang sudah keluar daripada kodratnya, right? Nah, kehendak kita ya sebagai orang tua lah. Karena kita sebagai orang muslim, kita menginginkan anak kita minimal yang dijadikan apa padoban hidupnya itu adalah nabi kita. Namun sekarang ini karena zaman sangat maju, modern, apalagi ditambah lagi dengan apa semacam ada wabah, ada apa kemarin itu, akhirnya perubahan itu drastis, Pak. Jadi akhirnya anak-anak itu berpaling ke kegiatan-kegiatan yang menurut ulun sangat tidak positif. Ya, salah satunya mungkin internet, HP, dan lain-lain. Namun setelah itu kan kita kada bisa juga lah untuk memutus langsung. Nah, kita perlu ada semacam niat kita untuk memperbaikilah. Salah satunya kita ingin membuat anak kita itu di jalan yang benar, sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Nah, jauh dari ini, Pak, dari kelas berapa SD sudah kita niatkan, kita citakan bahwa anakku insya Allah akan ke pondokan. Itu aja niat kita, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lainnya. Tapi menjawab tantangan yang tadi kan, tujuannya itu nantinya. Kalau kita kada seperti itu, ya kemungkinan sulit lah kena ya. Ya untuk kita pribadi lah dulu itu aja yang kita ingin laksanakan. Artinya sekarang setelah anak yang bisa masuk di Pondok Pesantren Al-Mursul Amin ini, apakah awalnya memang pertama kan dari niat Pian? Apakah dari anak juga memang mau? Memang dari dulu anak ulun itu dasar niatnya dasar mau ke sini gitu, karena melihat ada beberapa yang sudah ada di sini kayak itu, nah mungkin mempelajari profil-profil di sini juga beliau kan, karena sudah tahu kayak itu, nah akhirnya dia bilang sama kita, Bapak ulun mau ke sana juga kayak itu, nah tapi kamu harus siap bisa dengan orang tua dengan apa mondoklah karena kan jauh tadi kan, insya Allah siap katanya, jadi ya ulun dukung itu semangatnya. Itu aja, Pak. Artinya dari keinginan anak Anda, dukungan orang tua ada juga. Iya, insya Allah. Kalau ulun izin bertakun lawan anaknya malah. Ananda Muhammad Rizki. Ini artinya memang awas sudah keinginan mondok. Kenal atau tahunya Pondok Pesantren Al-Mursul Amin dari mana? Dari kakak-kakak. Dari kakak-kakak. Hmm. Terus akhirnya memang memutuskan hendak mondok di sini. Artinya sudah siap nih lah. Kan akses orang tua kan jauh ibaratnya kan. Belum tentu awa seminggu sekali mungkin ya, awa sudah siap dengan keadaan gitu. Siap lah, luar biasa. Jadi Ananda Muhammad Rizki ini sudah sangat siap ya. Ya walaupun jauh dari orang tua bukan berarti jauh ya Allah, Pak. Harapan Pian lah untuk anak Pian, tempulo Pian ini belum meninggalkan secara balik ke rumah, harapan Pian terhadap anak Pian. Harapan ulun, anak ulun ini artinya dia betul-betul menimba ilmu di pesantren Muslim Amin ini, karena itu sudah ulun cantumkan di dalam ikrar ulun itu, nah artinya ikrar ulun melepas anak ulun ini ikhlas karena lillahi ta'ala, demi kebaikan, demi ini juga masa depan ini juga, itu aja bukan ulun, tapi untuk inya kayak itu, nah ulun hanya mendukung semacam artinya itu mendukung, memberikan support, dan tadi artinya itu kita melihat prospek apa, melihat keadaan anak-anak kita yang akan datang kayak itu, nah jadi ulun inya mau, ulun akan mendukung sepenuhnya itu aja. Harapan ulun mudah-mudahan inya jangan sampai apa berpikir orang tuanya ini anaknya di sini itu seolah mengucilkan atau mengamalkan, padahal ulun sangat menyayanginya, tapi sayang ulun ini ulun buat seperti ini kayak itu, nah artinya ulun rela lepas 13 tahun ulun bukan sampai sekarang ini, tapi sayang
tapi sayang untuk demi kebaikan itu aja Pak. Iya. Masih ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari Bapak ini, artinya bukan berarti Bapak ini ibaratnya tuh anak-anak di pondok pesantren ini bukan untuk menjauhkan, mengucilkan atau bahasa kasar itu membuang. Tapi inilah cara sayang beliau kepada sang anak katanya. Karena dengan harapan nanti anaknya ini ibaratnya bisa menjadi orang yang soleh. Terima kasih banyak malah. Umus Cerpilnya mudah-mudahan Ananda Muhammad Rizky menuntung sampai lulus mantap di sini. Amin. Halo pemirsa YouTube Al-Murslamin TV, Ulun sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Murajunin Bapak Rizky. Kalau disingkat namanya? Naim. Bapak Naim. Kalau namanya sendiri kita Iman Salah Parisi. Oh iya. Jadi Ulun panggil Bapak Naim ya. Bisa. Bapak Naim, hari ini mengantar anak. Iya. Anak yang berapa nih? Anak yang paling pertama. Anak yang paling pertama. Loh, anak yang paling pertama? Iya. Pertama maksudnya orang. Ini kan anaknya mondok di pondok pesantren Al-Mursul Amin. Iya. Kenapa jadi memilih pondok pesantren ini? Dasar pendidikan kelanjutan anaknya. Pertama, semasa kita masih bujangan, kita sering mengikuti majelis guru bakri. Nah, terinspirasi dari dulu maunya ke pondok, tapi akhirnya pada saat ini pindah ke pondok. Kitanya. Iya. Dulu menyesal lah kalau pas sudah Tuhan itu. Kehendaknya pian nih pertama awalnya ya, hendaknya lah. Alhamdulillah saat ini tercapai tapi mewakili dari anak. Iya. Iya. Nang anak ini mondok ini apakah dari keinginan pian atau ada dari anak pian sendiri yang untuk mondok? Sebenarnya sama-sama. Kita tawarkan dulu apabila misalnya mau kita arahkan. Iya. Kalau tidak mau kita beri nasihat dulu, saran karena kan kegunaannya untuk masa depan. Apalagi khususnya masalah agama. Zaman sekarang, apalagi dunia apa ini, dunia sosial ataupun yang mencakup yang dari ya HP ataupun internet, teknologi itu luar biasa cobaannya. Maka saya mencoba untuk anak saya harus didasari agama dulu, khususnya bidang agama. Untuk anak saya ini dasarnya memang Jamin. Ibtidaiyah. Ya, Ibtidaiyah Negeri di Muara Teweh. Wih, asli Muara Teweh, Pak. Asli Muara Teweh. Jauh benar dari Muara Teweh, Pak, sini. Iya. Ya. Berarti nih, anak pian ini siapa namanya, Ding? Siap berarti nih lah. Jauh dari orang tua, ya. Mudah-mudahan menuntung. Amin. Ya Allah, sampai lulus, ya Allah, Pak. Amin. Harapan pian dan pesan pian kesan anak pian, Pak. Harapan dan pesannya tidak banyak, yang pasti dia artinya banyak menimba ilmu agamanya, bukan untuk harus jadi anak yang soleh ataupun misalnya jadi orang alim ataupun jadi ulama. Senakan-nakannya pun misal biarpun nakal asal tahu dia tentang ilmu agama. Tapi kalau di luar, senakan-nakal manusia yang masih ya masih anak-anak itu memang nakal, buta di agama. Nah ini untuk bakal dia nanti di akhir kelak, kemungkinan saat ini misalnya dia menimba atau mau sudah lulus, dia belum tahu arti ataupun manfaatnya. Yang mudah-mudahan di kemudian hari ada kegunaan dan untuk apa bisa memimpin keluarganya ataupun untuk orang lain lah. Iya. Artinya kesimpulan yang bisa kita ambil artinya bekalnya dulu ke sendiri-sendiri ya Allah, Pak. Dan kemudian karena bisa digunakan karena ini gasan keluarganya seorang dan gasan karena kedua orang tuanya ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Entar lah, maaf, minta maaf on hal waktunya. Halo, pemirsa YouTube Al-Murslamin TV. Ulun sudah bersama Bapak siapa namanya, Pin, Pak? Bapak Haji Ansari. Bapak Haji Ansari, asal dari? Mandestana, Batula. Mandestana, Bertekwala, Pak. Iya. Iya. Hari ini berarti mengantar anak. Iya. Mondok di pondok pesantren. Al-Mursul Amin. Iya. Kenapa jadi terpikir memilih pondok pesantren Al-Mursul Amin, Pak? Kemarin tuh keluar sepupu-sepupunya beli. Yang anak nih ada di sini sudah berapa tahun gitu, jadi ya menyusul gitu nah. Meneruskan malah. Meneruskan, ya, jadi ada keluarganya di sini gitu nah. Jadi kan maksudnya ada kawannya di sini. Iya. Dan kayaknya nggak terbagus sedikit gitu pada daerah lain. Nah kayaknya dari segi pelajarannya, segi apa anak-anaknya nih nah. Yang habis lulusan di sini nah. Iya. Gitu. Mondok di sini ini kehendak pian atau memang dari anak pian juga?
terpikir memang lu anak mondok baik atau kayak apa? Dan dari asalnya anak itu dari anaknya juga baik, dari kelas SD kelas 5 sudah nyusul ke sini. Sudah dari, minta dari sekolah dasar masih kelas 5. Enggak meminta kak. Enggak minta mondok dah. Mondok kelas Mundur Amin sudah. Alhamdulillah nih kabul sudah ya Allah. Kabul. Kayak apa perasaan Bian? Senang. Namanya siapa namanya? Ahmad Reja. Ahmad Reja. Ini sudah siap berarti mondok lah. Iya. Jauh dari orang tua siap. 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 Harapan Bian gak sama anak Bian apa? Harapannya mudah-mudahan jadi anak berguna untuk orang tua maupun bangsa yang lainnya. Nah itu. Pesannya? Pesannya mudah-mudahan baik-baik aja di sini. Iya. Nah, itu. Jangan nakal lah. Nah itu. Aja pesannya. Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan anak Bian sampai tuntung malah mondok pula. Nah, itu sampai sampai tuntung, supaya sehat aja seterusnya. Ya. Lancar lah bahasanya, banjarnya tuh. Ada yang disampaikan dalam Abah, kesan Abah? Sebelum Abah bulik? Karena enggak? Mudah-mudahan sehat terus ya Allah, Pak. Makasih banyak Pak, minta rela lah. Ya. Waktu Bian. Nah, jadi pemirsa YouTube Al Mursalamin TV yang sudah bersama Bapak. Namanya Ajian Sari. Bapak Ajian Sari, asal dari kota Banjarmasin, Kayu Tangi. Dari Banjarmasin, Kayu Tangi. Ini mantar anak yang berapa? Yang kedua di dalam Al Mursalamin. Yang 2 tahun dah ada sekong. Oh, ada juga. Ada. Berarti nih ibaratnya mengikuti jejak ya. Mengikuti jejak, alhamdulillah. Kenapa dulu jadi terpikir juga? Karena bagus pendidikannya di sini. Iya. Yeah. Ya istilahnya berakhlak lah sudah itu anaknya. Mondoknya nih keinginan pian sebagai orang tua atau ada dari anak juga hendak gitu nah? Kami dari orang tua yang memilih di sini. Soalnya anak kedidik diberikan pilihan ke pondok lain, pokoknya langsung masuk di sini. Wah, aja. Gitu. Berarti kalau bahasa ibaratnya ujian-ujian tuh kayak ada jawaban lain lah. Ada jawaban lain. Satu aja jawaban pilihannya. Pilihannya di Al Mursyidul Amin. Iya, alhamdulillah masuk ya Allah. Alhamdulillah. Di perasaannya apa namanya, siapa namanya? Rizka Dwi Amelia. Rizka Dwi Amelia. Perasaannya kayak apa masuk pondok pesantren nih? Nih kakak lah berarti yang ada di sini nih. Kakaknya ada. Oh, ada aman. Jadi berarti kan ada yang aman. Ya, ada apalagi yang menjaga lah. Pian kan Mbah aman lagi. Huhu. Bisa benar sih ini ya. Sebelum Pian mengantarkan anak Pian dan Pian kembali ke rumah, ya. Harapan dan pesan Pian ngesan anak Pian apa? Mudahan jadi anak yang solehah, beragama dan bertakwa. Ya. Pesannya? Pesannya ya mudah-mudahan betah di sini sampai 7-8 tahun. Wah. Pokoknya kedida apa jurang tuh lah. Untuk anak, ngesan kebaikan anak. Dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan dibimbing oleh Al Mursyidul Amin ya. Menuju ke surga lah. Amin. Ya. Empat juga kena ulun ya Allah. Amin. Terima amin. Kasih banyak minta rela ya. Minta maaf mengganggu waktu Pian. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa qala imam ali karramallahu wajha ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin dhaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamanin Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kami sebagai mudirul ma'ad, pimpinan pondok pesantren Al-Mursyidul Amin, mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang tua santri ataupun wali-wali santri dan santriwati yang mana telah mempercayakan kepada pondok pesantren kami yang sederhana ini untuk
menjadikan jenjang pendidikan yang anak-anak pian tempuh saat ini. Alhamdulillah, pondok kami terpilih untuk melanjutkan pendidikan anak-anak pian. Ribuan pesantren, bahkan berapa pesantren yang dilewati, pian mempercayakan kepada kami, itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa kepada kami. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah yang pian berikan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai pimpinan pondok pesantren meminta kerjasamanya kepada orang tua ataupun wali santri dan santriwati agar bisa kita bekerja sama antara pihak pondok pesantren dengan orang tua santri ataupun santriwati. Dalam artian adalah kami sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan ilmu agama kepada anak-anak pian, dan pian sebagai orang tua tolong untuk bisa memberitahukan kepada kami apa kekurangan kami, apa yang perlu kami perbenahi masalah pendidikan. Jadi kami meminta kerjasama kepada pihak orang tua ataupun wali santri dan santriwati yang saat ini memondokkan anaknya di pondok pesantren. Sewaktu menjenguk anaknya, pertanyakanlah kepada anak bagaimana pelajarannya, siapa gurunya, sampai saat ini apa yang kalian bisa. Itu yang kita harus bekerja sama. Jangan sampai setelah mengantarkan anaknya tidak tahu menahu dengan pendidikan anak-anaknya. Pondok pesantren tidak akan berhasil mendidik anak-anak pian kalau pian kada bisa bekerja sama dengan kami. Dan juga kami berpesan kepada orang tua ataupun wali santri santriwati yang saat ini anaknya pulang pergi dari rumah ke pondok pesantren setiap hari, berangkat pulang ke pondok pesantren ke rumah masing-masing, agar bisa mengecek, agar bisa mempertanyakan kepada anaknya, kepada ketua bidang pendidikan ataupun kepala sekolah, perkembangan-perkembangan anak-anak kita, agar kita melihat supaya bisa tercapai keinginan apa yang kita harapkan. Jadi yang kedua ini adalah kami meminta kepada pian sebagai orang tua agar bisa bekerja sama untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bisa yang mondok silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah tajizia ataupun tahdirinya. Yang ma'asrama silahkan berkoordinasi dengan ketua asramanya masing-masing, bertukar pendapat. Artinya jangan putus komunikasi. Coba kita supaya antara pihak pondok pesantren dengan orang tua agar bisa selalu memantau perkembangan anak-anak kita. Yang terakhir, kami meminta maaf, meminta halal, meminta ridho kepada seluruh orang tua santri, kepada wali-wali santri dan santriwati atas segala kekurangan kami. Kami sadar pondok kami, pondok pesantren kami adalah pondok pesantren yang sederhana, yang mana biaya adalah swadaya dari masyarakat, sumbangan-sumbangan pondok, sumbangan-sumbangan daripada majelis-majelis pengajian. Kami sadar bahwasanya pondok pesantren kami tidak seperti pondok pesantren orang, dan banyak kekurangan baik segi asramanya, baik segi fasilitas kelasnya ataupun guru-gurunya, ataupun waktu-waktu yang kurang manfaat kepada anak-anak pian. Jadi kami dari pihak pondok pesantren mengucapkan ribuan ampun, ribuan maaf, minta rela, minta hal, minta ridho atas segala kekurangan kami. Apa yang ada inilah pondok pesantren kami. Mudah-mudahan, harapan terakhir adalah mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang berberkat, sehingga mereka bisa membanggakan kepada orang tuanya, memberikan kebanggaan kepada guru-gurunya, dan terakhir memberikan senyuman kepada baginda Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.